Yap. Saat ini saya sedang berada tepat di depan Candi Pulau Salah Satu. Jadi kita coba masuk ke dalam dulu ya. Oke, kita menuju ke Candi Pulau Sawah. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kami tadi telah mencoba untuk mencari candi ini tapi tidak ditemukan, dan akhirnya kami menemukannya itu sudah pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita coba mendekat dulu ke Candi Pulau Sawah 1. Oke, kita cari dulu gerbangnya. Oke. Ya, gerbangnya ternyata di sana. Jadi bisa dilihat ya kondisi dari Candi Pulau Sawah 1 seperti ini. Kita cari dulu jalan masuk menuju Candi Pulau Sawah. Wah, ternyata di sini ada jalan, teman-teman. Tapi kita aja yang nyasar ternyata. Sini juga ada jalan motor. Dan ternyata itu dia Candi Pulau Sawahnya. Yap, kita coba masuk dulu ke dalam Candi Pulau Sawah. Oke. Assalamualaikum. Candi Pulau Sawah. Ya, di sana ada sebuah rumah. Oke, bisa dilihat. Yep. Ini adalah Candi Pulau Sawah. Oke, teman-teman, jadi kita tepat berada di depan Candi Pulau Sawah 1. Kita coba masuk dulu ke dalam. Oke, ini adalah penampakan dari Candi Pulau Sawah 1. Oke, seperti inilah penampakan dari Candi Pulau Sawah 1. Oke, bisa dilihat ya, teman-teman semuanya. Bisa dilihat di tengah-tengah itu ada lubang. Sepertinya lubangnya dalam. Kita tidak boleh menginjak candi. Jadi kita coba cari dataran yang agak tinggi untuk melihat apa yang ada di dalam. Oke, teman-teman bisa lihat lubangnya ya di tengah-tengah lubang candi. Konon katanya, kata teman-teman yang sudah ke sini, di dalamnya itu dapat lubang yang sangat dalam sehingga banyak binatang-binatang yang terperangkap di dalam lubang tersebut. Jadi demi menjaga kelestarian candi, kita tidak boleh menginjak candi ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita cabut dulu karena sudah banyak terdengar suara-suara yang tidak patut kita dengar ini. Berada di Munggu 7 dan kita coba untuk scan barcode-nya dulu. Assalamualaikum, permisi. Ke sini kita akan melihat adanya peninggalan berupa munggu dari munggu 4, 5, 6, dan 7. Ya, inilah kondisi sekeliling dari Candi Pulau Sawah 1. Bisa dilihat. Oke. Jadi saat ini kita akan menuju jalan pulang. Bisa dilihat roda motornya yang sudah menghilang. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju jalan pulang.
sana ndak ada. Lain dah jangan ada. Tapi di situ beko terbuatlah tanah pada dulu. Aku di situ kau alik deh. Ha? Nah, kalau jalan siap tiba. Ndak ada. Tidak, kalau jalan jalan kau jalan 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 malam tiba eh. Kau habis minyak ah. Ha, deh. Lama kau deh. Ha? Deh, di luar saya.